Pemirsa, Musabaqoh Tilawatil Quran 39an tingkat provinsi Jawa Barat resmi dibuka. Pembukaan acara diawali dengan pawai 39 aruf keliling di kota yang diikuti para peserta dan berakhir di alun-alun kota Sumedang, Jawa Barat. Warga antusias dalam menyambut dan menyaksikan kemeriahan gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran yang ke-37 tingkat Provinsi Jawa Barat terlihat dari antusiasme warga yang memenuhi alun-alun kota Sumedang. Mereka tampak memadati jalan-jalan protokol yang dilewati para peserta ta'aruf. Pawai ta'aruf ini merupakan momen dan tanda awal digelarnya Musabaqoh Tilawatil Quran. Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzanul Ulum mengatakan, MTQ kali ini diharapkan tidak hanya sebatas seremoni, namun dapat memaknai syiar Islam. Pihaknya mengapresiasi pelaksanaan pembukaan MTQ tingkat Jawa Barat yang digelar meriah di Kabupaten Sumedang. Sesuai dengan permintaan saya harus membuka kegiatan ini, maka atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya membuka dan diawali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2022 saya nyatakan resmi dibuka. Semoga kegiatan ini membawa barokah. Sementara itu Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan, sebagai tuan rumah MTQ tingkat provinsi, Kabupaten Sumedang siap memberikan yang terbaik selama MTQ berlangsung. Gelaran MTQ tersebut diharapkan dapat membumikan Al-Quran dengan menjalankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya di antara masyarakat luas. Kami atas ditunjuknya sebagai tempat pelaksanaan, kami berupaya semaksimal mungkin untuk memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan terbaik dengan empat sukses. Sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses ekonomi dan administrasi. Jadi kami betul-betul telah mengikhtiarkan semaksimal mungkin, mengaktualisasikan potensi tim kami untuk mewujudkan perasaan MTQ. Tapi lebih dari itu, MTQ ini tidak hanya formalitas, tidak hanya seremonial dan rutin dan rutin saja, tapi harus memiliki makna yang lebih luas. Apa maknanya? Jadi momentum untuk menyebarluaskan semangat membaca, menyebarluaskan semangat untuk memahami dan mengamalkan. Acara yang diikuti sebanyak 27 kota dan kabupaten se-Jawa Barat ini dilaksanakan di 12 venue berbeda dan langsung dimulai pada hari Senin ini hingga Jumat 25 Juni mendatang. Diki Guntara, Bandung TV.